silahkan masukin dulu puterannya atau baby crumbnya ya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Oke, kembali ke dapur Ami. Nah, kali ini dapur Ami akan memasak sayur ya. Sayur buncis, baby buncis, sama ini ada putren atau baby corn. Ditambah nanti ada cabai hijau ya. Lalu ada ini tomat hijau ya, tomat hijau, tomat kecil hijau, tomat cherry ya. Lalu ada bawang merah, ada bawang putih, ada lengkuas, ada daun salam, dan ini ada daun bawang ya. Jadi bumbunya bumbu iris, lalu nanti kita akan dikasih santan, ini santan instan ya, satu saset udah Ami cairkan ya. Lalu nanti akan ditambah dengan air secukupnya dan bumbu dasarnya seperti biasa garam, gula, dan penyedap ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan mengiris-ngiris dulu ya bumbunya. 4 siung bawang putih kita iris tipis saja ya seperti biasa. Lalu ada ini 8 siung bawang merah ya. Nah kita iris sama dengan bawang putih ya. Bawang sudah selesai dan kita akan miris cabai hijau ya. Nah ini Ami akan iris serong saja, serong tipis ya. Ini ada lengkuas kurang lebih sekitar 5 cm Ami iris tipis juga. Lalu ada daun salam kita potong dua ya. Nah lalu ini kita akan mulai mengiris untuk sayurannya ya. Nah Ami iris panjang begini saja karena kalau putren itu cepat sekali matang ya, kalau terlalu kecil irisannya itu suka lembek ya. Oke, Ami buang dulu ini pangkal-pangkalnya yang tidak dipakai. Nah sekarang baby buncisnya ya, Ami juga sama, ini akan dibagi dua saja ya. Nah seperti ini, tinggal sekarang ini si bulat-bulat kecil. Yang kecil-kecil nanti Ami tidak akan potong-potong, biarkan apa adanya. Dan yang ini kita akan bagi dua juga. Nah kita simpel-simpel saja masaknya ya. Nah terakhir ini bawang daun ya. Nah ini Ami simpan sini karena ini nanti prosesnya tidak ditumis ya, nanti dicemplung-cemplung. Nah oke, ini udah selesai kita mempersiapkan bumbu dan bahannya ya. Nah kita akan mulai untuk memasak. Nah ini ya, bawang putih, bawang merah masuk. Ami langsung masuk aja lengkuas sama daun salam ya. Ami masuk cabai hijau. Masuk tomat-tomatan. Oh, serba hijau ya, segar sekali ini teman-teman ya. Setelah ini Ami akan langsung kasih air. Nah cukup airnya seperti ini,
Nah, ini tunggu sampai mendidih ya teman-teman ya, baru nanti kita masukin sayuran-sayurannya ya. Oke, belum ke absen nih teman-teman ya. Ami kasih cabai rawit buat ranjau, cabai rawit hijau juga ya, serba hijau. Tadi belum ke absen. Nah, kita akan masukin dulu putrennya atau baby crownnya ya. Nah, setelah itu Ami akan masukin juga buncisnya ya, buncis kecil ya.